Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dwight Zero. Dan kali ini kita akan bermain lagi Line Ranger. Dan di sini saya mau gacha karena di sini saya sudah memiliki 40 gacha tiket. Dan di sini juga sudah ada odds up-nya si Towa maupun juga Setsuna ya. Ini kita akan coba lihat dulu dari rate up-nya. Nih, kita lihat dulu di sini ya. Nah, ini bisa mendapatkan Towa atau si Setsuna 1,32%. 1,32% ya untuk yang bintang 8 biasa. Kalau yang ultranya itu 0,18% ya. Oke, dan di sini juga ya bentar lagi akan ada Anif ya, tapi tetap saja saya mau mendapatkan si Towa atau si Setsunanya ya ini ya. Oke, langsung saja lah daripada berlama-lama kita akan gas saja di sini karena sudah pernah saya lihat-lihat juga ya untuk si Towa atau Setsunanya ini. Yuk, langsung deh kita akan coba di sini dengan 40 gacha tiket langsung saja tanpa menggunakan teori-teori apapun ya. Langsung saja kita gas ya pokoknya ya. Ya, kita lihat dulu untuk yang pertama apakah bisa mendapatkan Towa atau Setsuna. Langsung saja dapat Frozen Daniel ya. Lanjut lagi, masih ada sekitar 7 kali lagi berarti. Yang pertama dapat Frozen Daniel. Yang kedua kita lihat di sini apa yang bisa kita dapetin di gacha kali ini. Dapat Liu Bei Moon ya. Oke, lanjut lagi di sini. Masih ada sekitar 6 lagi. Ini keterlaluan sekali ya. Saya sudah menghabiskan 1200 rubi dan berapa puluh gacha tiket masih belum mendapatkan antara Towa atau si Setsuna ini ya. Oke, kita akan coba buka lagi di sini. Oke, tadi dapat si Jessica. Yo, kita gas lagi di sini. Yo. Gladiator Moon loh, belum dikasih juga lagi ya sampai sekarang ya. Oke, sisa 4 kali lagi nih. Ini keterlaluan sekali memang sampai belum dapat pakai gacha tiket juga ya. Yo, biasanya sih saya hokinya di gacha tiket nih. Kita lihat nih, bismillahirrahmanirrahim. Yo. Towa, yo, Towa, Towa, Towa. Luxury ship ya. 3 kali lagi nih, langsung kita buka saja. Yo. Kita lihat di sini apakah bisa mendapatkan Towa Higurashi. Yo. Drang bajunya putih ya, sama ya kayak Towa ya. Beda tapi ya, Drunken Fish Brown yang dapat ya di sini ya. Oke, oke, yuk, langsung aja kita coba lagi di sini, sisa 2 kali lagi. Yuk, kita gas lagi di sini ya. Apa yang bisa kita dapetin dari gacha kali ini? Langsung saja kita buka, bismillahirrahmanirrahim. Yuk, Towa Higurashi. Alah. Ya udah, untuk cobaan terakhir lagi ya nih, sekali lagi nih. Kita akan coba saja, sudah 40 gacha tiket berarti yang dihabiskan. Apakah masih belum mendapatkan si Towa Higurashi? Langsung saja kita akan coba buka di sini, bismillahirrahmanirrahim. Yo, astagfirullahaladzim. Oke. Yolah, langsung aja kita akan coba gacha lagi di sini ya. Sudah ada 800 rubi dan mungkin ini saya akan pakai 600 rubi dulu. Ini kita akan coba ke teori tumbal ya, teori tumbal untuk dari friendship point. Yo, kita akan coba gas di sini. Kita skip saja lah ya. Luke, Pink Sally, Jack, Strawberry Cook, Little Leonard, Abdullah, dan itu yang kita dapetin. Langsung saja kita akan ke sini. Nah, kita akan langsung gas 300 rubi pertama. Langsung kita akan gas di sini, bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa dapat Towa Higurashi. Langsung dah kita gas ya. Langsung saja kita buka di sini. Apakah saya bisa akhirnya mendapatkan Towa Higurashi? Kita lihat saja di sini, bismillahirrahmanirrahim. Oke, Marine Moon ya. Pertama Marine Moon nih. Kita lihat lagi yang kedua nih, bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Little Witch Choni, lanjut lagi yang ketiga. Sempen Choni, yang keempat kali ini. Apple Card Dennis, yang kelima. Percussion Sally, yang keenam. Aduh, putih-putih kirain si Towa ya. Bukan, ternyata Lucky Cat Sally yang dapat ya. Dan yang terakhir, Party Cake Brown. Gila ya, sumpah. Ini sudah 1500 ini ya. 1500 rubi, belum dapat juga. Tiga kali lah ya. Biasanya saya tiga kali. Dan yang keempat langsung kita gas di sini. Yo. Kali ini kita pakai teori ya. Setelah tadi gacha tiket nggak pakai teori, ampas kita lihat nih apakah di sini kita masih tetap ampas atau tidak. Yang pertama dapat Lucky Cat Sally lagi. Oke, yang kedua
Little Witch, cowok kok sama lagi dapatnya. Yo, yang ketiga kita lihat di sini. Mochi Apprentice Brown, yang keempat. Lucky Cat Sally lagi, yang kelima. Si Crab Edward, yang keenam. Sam Penchoni, dan yang terakhir. Astagfirullah, sumpah ya ini gila banget sampai nggak dapat lagi nih. 1.500 enggak 1.800 sudah ya. Ini satu kali lagi saya bisa nukar nih ya. Oke, ini terakhir ya berarti ya. Ini sudah menghabiskan 2.100 rubi berarti, tapi di video ini saya menghabiskan 900 rubi ya. Langsung aja kita gas ya. Saya capek juga sudah gacha-gacha kayak gini sebenarnya. Apalagi kalau nggak dapat sama sekali ya. Yalah, kita lihat saja apa yang bisa kita dapetin dari 300 rubi terakhir di sini. Tanpa teori langsung kita gas, teori tanpa teori ya. Luck bringer Sally tapi tidak membawa luck ya dari tadi ya. Langsunglah kita buka lagi di sini scuba diver brown. Lanjut saja master dumpy clown brown, memang nggak dikasih memang kayaknya nih. Bad boy brown lagi, dua bad boy brown nggak dapat sama sekali ya. Kita lihat di sini apa yang bisa kita dapetin di ranger chestnya ini. Toa please, bismillahirrahmanirrahim, toa 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 toa. Ya gini memang ya. Duh mau nangis. Yang paling gak dimau loh dapat ya, kok aku dong. Astagfirullahaladzim. Ya begitulah ya, masih belum mendapatkan si Towa ataupun juga Setsuna. Kita malah dapatnya yang paling tidak saya mau dan ya kemungkinan tidak akan saya pakai di sini ya, si Kohaku ini ya sudah naik level 5. Kenapa? Tadi saya sudah ngerekam mau review sedikit aja, tapi ternyata ah ini suara saya nggak kecil banget ya, suaranya kayak ngomong jauh banget. Oke, kita akan coba ke main stage dulu di sini ya, kita review aja ya si Kohaku ini ya, paman Kohaku. Kita akan coba di stage 25 aja lah di sini ya. Yo, waduh salah stage nih, kita malah ngelihat yang ada storynya. Oke, ini kita akan coba si Kohakunya, sudah pasti tidak akan saya pakai di tim saya. Jadi ya kita akan keluarkan saja si Kohaku dengan mineral cost 1040. Kita lihat ya. Ini dia Kohakunya. Nah. Kalian bisa lihat sendiri ya. Cara menyerangnya kita lihat, belum ada skill ini untuk dari Kohakunya mengeluarkan skill, tidak ada. Saya lihat-lihat nih. Kita tunggu. Oke. Ini dia tipenya intelligence ya. Jadi kalian bisa lihat itu dia bisa nyerangnya radius. Aduh, kenapa dibantu sama Inuyasha ya? Malah Inuyasanya yang GG nih. Oke, kita masih belum melihat untuk skillnya ini. Ayo, tolong Inuyasha jangan dihabisin dulu itu untuk dari musuhnya. Saya mau ngeliat skillnya dulu ini. Kalau tidak ini terpaksa saya ulang lagi nih. Aduh, Inuyasha, Inuyasha. Oke, sebentar. Kalau gitu kita akan coba lagi nih ya. Sekali lagi nih ya. Oke, bentar-bentar. Saya coba lagi di sini saja. Aduh, penuh lagi ya. Sebentar-bentar. Ya, kita coba sekali lagi ya di sini di level 36 saja, di level boss di sini. Semoga tidak ada yang membantu lagi ya di sini ya. Saya mau lihat untuk dari skillnya Kohaku nih soalnya. Dia ngeluarin skill satunya gimana? Karena untuk yang normal ranger dia, nah itu dia. Akhirnya keluar untuk dari skillnya. Dia kayak ngeluarin ini ya, yang di senjata yang ada di belakangnya itu ya. Oke, kita akan coba bantu saja dengan misilnya Kirara di sini. Oke, keluarkanlah itu untuk dari skill satunya, dibantu oleh ini si ranger gratisannya ini. Lupa lagi saya namanya. Oke. Itu dia ya, berarti untuk dari si Kohaku ya. Aduh. Bayangin loh, 2.100 rubi dapatnya Kohaku aja, satu biji aja Kohaku ya, untuk yang collab-nya ya. Udahlah, begitulah ya untuk dari gacanya. Ini saya nggak tahu nanti apakah di akhir minggu di PVP nanti ini bisa dapat rubi, paling nggak ini bisa dapat 180 kalau saya di master 3. Nanti nggak tahu bakal bisa digacha lagi atau tidak untuk dari ininya, dari rubinya. Ya paling nggak ya harus ada tabungan juga ya untuk dari ini nanti, karena ini bentar lagi Anif kan ya. Ini saya nggak tahu nih apakah dihabiskan untuk si Towa atau Setsuna atau disimpan saja untuk Anif. Ya udah gitu ya pokoknya ya. Terima kasih banyak, sampai jumpa, dadah. Aduh stres ya, suruh mau nangis nih kayak gini caranya.